dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua jin. Kerana dengan permintaan itu, mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Surah Al-Jin ayat 6. Dunia semakin maju, begitu jugalah dengan era teknologi yang semakin berkembang. Jadi dengan di hujung jari kita saja, kita dapat membeli pelbagai jenis barangan, termasuklah barangan-barangan khurafat. Ada di antara individu yang menjual barangan-barangan ini di dalam talian, dalam Facebook dan juga sebagainya. Jadi hari ini saya akan bersama dengan Wahish Datuk Ustaz Syarhan Syafiqi bagi mendapatkan perincian dengan lebih jelas berkaitan dengan isu penjualan dan juga pembelian minyak pelaris ataupun minyak dagu dan sebagainya ini. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Baik-baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin secara mukadimahnya, mungkin Ustaz boleh perjelaskan tentang dikata khurafat alam maya ni, terutamanya dari segi penjualan minyak-minyak pengasih dan sebagainya Ustaz. Sidak penonton yang dirahmati Allah sekalian, sejak akhir-akhir ini kita lihat penjualan benda-benda yang boleh membawa pada khurafat dalam talian begitu hebat sekali. Umpamanya minyak pengasih, penunduk, pelaris, bahkan yang lok pun ada jual dalam talian sekarang ini. Jadi fenomena ini sebenarnya cukup berbahaya. Cukup berbahaya kepada anak-anak muda, cukup berbahaya kepada pelanggan-pelanggan web tersebut. Sebab apa saya kata begitu? Kerana ianya melibatkan akidah. Kepada pengguna-pengguna alam maya, usah mencari shortcut dengan perkara-perkara khurafat ini, kerana boleh mengundang kemurkaan Allah kepada kita. Gunalah doa-doa, gunalah tahajud, gunalah yasin sebagai untuk menunaikan hajat kita. Itu pandangan saya dalam berkenaan dengan tajuk di alam maya, penjualan benda-benda yang khurafat. Dan mungkin sedikit saranan Ustaz serta nasihat kepada orang ramai di luar sana supaya kita kata apa, sama-sama kita dapat membanteras sindiket penjualan dan juga pembelian minyak-minyak pengasih ini Ustaz. Apa kepada penonton Malaysia hari ini, perkongsian saya oleh-oleh daripada saya satu ayat yang boleh membentengkan kita daripada sihir alam maya ini. InsyaAllah kita baca beramai-ramai, letak tangan kanan kat dada kiri. Mudah-mudahan Allah jaga kita daripada sihir ini dan Allah jaga kita daripada COVID-19 yang sedang melanda teruk pada ketika ini. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sila ikut waktu penonton. Wa hifzan min kulli syaitanim marid. Ya Allah, jagalah aku daripada gangguan iblis yang terkeji. Jangan lupa surah As-Saffat ayat 7. Umat anda ada Quran. Perbincangan kita pada hari ini alam maya, saya punya sihir. Maka kembali kepada Al-Quran, kembali pada Allah. Buka kata-kata Allah ini, buka wahyu Allah ini. Mudah-mudahan diri anda, keluarga anda selamat daripada sihir alam maya ini dan terutamanya selamat daripada COVID. Allah yang menjaga kita. Kena ingat tuan-tuan, Allah yang menjadikan penyakit, Allah jualah yang menarik balik penyakit. Sekadar itu perkongsian kita pada MHI kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.